sangat keras tadi dilakukan. Suara terjatuh. Bung, tabakan satu. Masih terlepas. Terlepas sebenarnya. Kita lihat terang. Halo sahabat MMA Indonesia, kembali lagi bersama Cassandra Sport. Kali ini Cassandra Sport akan mengulas pertarungan antara Jeremy Siregar, pemegang sabuk kelas flyweight, yang akan menghadapi Suwardi si becak kelabu. Yang dimana pertarungan sebelumnya becak lawu kalah dari Rama Supandi. Di pertarungan ini ada aroma balas dendam, yang dimana di pertemuan pertama Jeremy Siregar kalah dari Suwardi dengan kuncian Americana. Nah, untuk kali ini Jeremy Siregar ingin membuktikan. Pertarungan ini merupakan pertarungan main event yang diselenggarakan oleh One Trade MMA Indonesia dengan tajuk FN61. Berikut ulasan lengkapnya, selamat menyaksikan. Di awal ronde, Jeremy Siregar berhasil memukul Suwardi hingga mundur beberapa langkah. Tapi dengan ketenangan dan pengalaman yang telah banyak, Suwardi berhasil men-takedown dan membawa Jeremy ke pertarungan bawah, yang dimana itu merupakan keahlian dari Suwardi si becak kelabu. Jeremy yang sekarang bukanlah Jeremy yang dulu, dia berhasil lolos dari sergapan si becak kelabu. Tapi bukan Suwardi namanya bila tidak bisa memanfaatkan permainan bawah. Akhirnya Suwardi dapat kesempatan. Akhirnya Jeremy Siregar menyerah dengan kuncian bahu. Selamat buat Bang Suwardi si becak lawu yang telah sukses mendapatkan gelar sabuk kelas flyweight. Mungkin itu yang bisa Cassandra Sport sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan informasi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan video baru Cassandra Sport. Sampai jumpa di video Cassandra Sport selanjutnya.